Irisnya dong. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini Lesti nampak sumringah bahagia. Apalagi di hari ini juga dia launching brand miliknya, Lesti Daily. Namun peristiwa semalam itulah yang menjadikan dia selalu berbunga-bunga dan super duper bahagia seperti kita semua guys yang pada bahagia. Bagaimana tidak, Rizky Billar dalam feed Instagramnya mengakui bahwa Lesti adalah pasangan hidupnya. Ia mengkonotasikan Lesti adalah Hinata, pasangan dari pada aktor anime yang ia kagumi, yakni Naruto. Ya, tentu hal itu membuat semua orang jadi salfok dan baper dibuatnya, karena terang-terangan Rizky Billar mengatakan secara tersirat bahwa Lesti adalah hatinya, Lesti adalah pasangan hidupnya. Terlepas dari resminya hubungan mereka, Ayah Kejora memberikan pesan bijak tak berselang lama dari unggahan Billar. Ayah Kejora mengupload dirinya yang lagi memegang mangga di pekarangan rumahnya. Ayah Kejora pun memberikan caption untuk unggahannya tersebut. Kalau kita nanam pohon mangga, pasti buahnya pun buah mangga. Kalau kita nanam kebaikan, pasti akan berbuah kebaikan. Betul tidak? Katanya. Ya, doa yang selalu terpanjat di hati kita, dipanjatkan di hati para Leslar semua yang selalu menginginkan hubungan dan kebaikan dan juga keberkahan dari hubungan Lesti dan Billar. Hal tersebut yakni pesan Ayah Kejora menggambarkan dan menyindir seseorang yang mungkin tak menanam hal-hal yang baik, sehingga yang ia tuai juga bukanlah kebaikan. Menanam hal baik tentunya akan memperoleh kebaikan pula, seperti hubungan Lesti dan Billar yang sudah diresmikan, apalagi sudah mendapatkan dukungan sepenuh hati oleh Ayah Kejora, yang mana ia benar-benar kepincut sama Rizky Billar yang merupakan sosok pria bertanggung jawab dan penuh perhatian serta menghormati orang tua. Yang terpenting, kita bisa mengecamkan apa yang telah disampaikan oleh Ayah Kejora bahwa bagaimana fan Leslar selalu berusaha untuk menanamkan kebaikan agar berbuah dan menuai kebaikan pula. Ya, marilah kita patri di hati dan tak henti-henti juga mendoakan hubungan Lesti dan Billar diberikan keberkahan, dipanjangkan jodohnya, sehingga nantinya mereka bisa segera menikah, tinggal selangkah lagi. Seperti Bang PS mengatakan ketika Billar mengungkap bahwa Lesti adalah hatinya, cintanya, pasangan hidupnya. Itu saja kira-kira dari kita untuk kabar-kabar terbaru
Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.